Hello, selamat datang di channel Rudy Alinsky. Di video kali ini kita akan membahas biodata lengkap Alwi Asegaf. Tapi sebelum lanjut jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru. Biodata lengkap Alwi Asegaf beserta umur dan agamanya. Alwi Asegaf ternyata mempunyai garis keturunan dengan Nabi Muhammad dan merupakan generasi ke-40 dari Nabi Muhammad. Semasa kecil, Alwi sangat menggemari dunia dakwah. Ia juga bercita-cita ingin menjadi ustadz saat sudah dewasa nanti. Maka tidak heran bahwa dirinya sangat mahir melantunkan ayat-ayat Al-Quran dengan indah. Ia juga sudah sering berdakwah ke berbagai penjuru Indonesia meskipun usianya masih terbilang dini. Sejak usianya masih 11 tahun, Alwi sudah mampu menghafal 30 juz Al-Quran. Alwi Asegaf mengawali karir di dunia hiburan tanah air dengan menjadi seorang bintang iklan. Kemudian Alwi memerankan tokoh Raden Kian Santang dalam sinetron Raden Kian Santang, yang ditayangkan pada tahun 2012. Sukses dengan sinetron tersebut membuat nama Alwi semakin terkenal, hingga ia mendapatkan peran dalam sinetron lainnya seperti Pangeran, Haji Belajar Ngaji, Cahaya Hati, Cinta Yang Hilang dan masih banyak lagi. Alwi Asegaf juga pernah bermain dalam film This Is Cinta, Tiger Boy, Ada Cinta di SMA, dan Promise. Selain film dan sinetron, Alwi banyak bermain dalam FTV diantaranya Legenda Rawa Pening, Sarung dan Baju Koko Untuk Anakku, Pangeran Cilik dari Masa Lalu, dan lainnya. Berikut biodata Alwi Asegaf. Nama lengkap, Alwi Yoshida Asegaf. Nama panggilan, Alwi. Tempat, tanggal lahir, Tokyo, Jepang, tanggal 3 Februari tahun 2006. Umur, 16 tahun. Orang tua, Mahdar Asegaf dan Mayumi Yoshida. Saudara, Anissa Yoshida Asegaf dan Aminah Yoshida Asegaf. Profesi, aktor dan pendakwah. Tahun aktif, 2010 hingga sekarang. Instagram, @alwiassegaf03.